Selamat datang di Animedia. Video ini adalah lanjutan dari yang ini, yang akan menceritakan section 17 dan 18. So langsung aja, mari kita menjelajah ke salah satu dunia Fate series. 死ぬことはなく、生まれることはなく、回帰することはなく、ここに人類の保証はなく、 神は虚空にある。その名はカルデアス。異星の神、カルデアス。 Adegan dibuka dengan party Fujimaru yang hampir sampai di lapisan 8. Setelah perjalanan selama 6 jam menggunakan Shadow Border. Dan sekarang mereka menaiki Wakchan yang terus berlari melewati hutan. Sementara Da Vinci menaiki Tepeo yang sedang melayang menggunakan Magic Craft. Jika mau, dia bisa meluncur seperti Dumuzid dan menjelaskan dunia bawah keempat, Yayaki, seperti gunung terjal tapi berlubang. Singkatnya itu gua yang tak bisa dimasuki oleh sinar matahari dan sarang Kamazot. Wakchan bertanya, di mana Kuku saat mereka membutuhkannya? Tepe berkata, Kuku tak akan melawan orang Midland. Malahan party Fujimaru sekarang jadi musuh Kukulkan. Meskipun Wakchan takut, tapi tak ada peraturan, harus patuh pada dewa. Baginya Kaldia dan Kuku melakukan hal yang benar. Selain Kuku, Wulga juga harus diwaspadai. Di samping itu, mereka khawatir pada tim Kadok. Tapi Da Vinci akan serahkan itu kepada Sion. Diperlihatkan flashback. Eres berkata, party Kadok belum mengatasi dunia bawah ketiga. Tapi karena mereka adalah teman Fujimaru, dia buat pengecualian. Dia tak bisa ikut campur dan harus menemukan persembunyian Dumuzid. Party Kadok harus mengalahkan party David sendirian, dan dia akan beritahu rute mana yang David ambil. Sudah 1 jam sejak itu, tapi kenapa Gordov yang jadi supir? Kenapa bukan Munir? Koyan bilang Munir masih pemulihan, jadi harus sering dirawat. Tapi setidaknya dia perlu supir pengganti, dan Koyanlah yang akan menyetir saat dia istirahat. Dan mereka baru saja mendapat rute debit dari Eres. Mereka akan pasang seluruh bom yang mereka punya untuk meledakkan party debit. BTW, Kadok meneliti tentang debit di perpustakaan Storm Border. Apakah ada hasil? Kadok berkata, dia menemukan dokumen yang berisi masa lalu debit. Pertama, dia menjelaskan asosiasi Magic Craft punya 3 kubu. Institute Atlas di Mesir, Wandering Sea di Laut Utara, dan Clock Tower di London, Inggris. Di Clock Tower ada 13 departemen. Fundamental Umum, Fundamental Individu, Kebangkitan Spiritual, Mineralogi, Zoologi, Pengetahuan, Botani, Astromansi, Penciptaan, Heksologi, Arkeologi, Kebijakan, dan yang terakhir, dibangun pada abad ke-19, 200 tahun yang lalu, ilmu sihir modern. Kaldea adalah organisasi yang dibangun oleh Maris Buri Animus Peer, Lord Astromansi. Sebanyak 80% majus Kaldea berasal dari Astromansi atau lewat jalur orang dalam. Sisanya direkrut dari tempat lain. Wadim berasal dari Astromansi, dan David yang bisa bersaing dengannya berasal dari ilmu pengetahuan. Koyan pikir Departemen Pengetahuan bertugas mempelajari mitos yang berarti berhubungan dengan Servan. Tapi Gordolf menjelaskan bahwa Servan adalah familiar, jadi yang bertugas adalah Departemen Kebangkitan. Sementara Departemen Pengetahuan diorganisir oleh Kepala Sekolah Menarjam. Mereka belajar tentang malaikat dan iblis, dan tak ada hubungan dengan pahlawan. Di samping itu, hampir semua departemen berurusan dengan mitologi. Jadi malaikat dan iblis dari mitologi lain
adalah pengetahuan dasar bagi mereka. Malah sepertinya, Departemen Pengetahuan mempelajari benda yang bukan dari bumi. Artefak super paling besar yang tak pernah dibicarakan dalam mitologi manapun. Di dunia sihir, malaikat dan setan adalah hal tabu. Jadi mereka adalah ancaman bagi manusia. Departemen Pengetahuanlah yang bertugas menemukan, mengamati, dan menyimpannya. Meskipun departemen lain juga berkontribusi, tapi Departemen Pengetahuan dibuat untuk tujuan itu. Karena itu, kepala sekolah dijuluki Lord of Lore. Mereka pasukan elit, bawahan langsung kepala sekolah, yang bertugas memecahkan kode ancaman luar angkasa. Tapi David keluar dari departemen itu dan bergabung ke Kaldea atas undangan Mars Bury. Tapi anehnya, tak ada data tentang David sebelum muncul di Clock Tower di usia 10 tahun. Dan Kadok terus melihat dokumen di seluruh Departemen Pengetahuan. Dibantu Sion, dia berhasil menemukan sebuah file Juli 2004 yang tertulis di sana hanya dokumen 5 menit. Selebihnya, file itu kosong. Tapi mereka tahu, pada saat itu seluruh sihir yang ada di London dibekukan, tapi kembali normal dalam sekejap. Dan para majus tak menganggap itu serius. Belakangan diketahui bahwa ada instruktur dari Departemen Pengetahuan yang mengaktifkan artefak malaikat dan keluar cahaya selama 0,2 detik. Mungkin itulah asal pembekuan semua mantra di Menara Jam. Instruktur itu hilang dan namanya dilupakan semua orang. Tapi dikatakan ada satu orang yang selamat, yang mungkin adalah anak instruktur itu yang berusia 10 tahun. Setelah beberapa bulan, seorang anak tanpa riwayat tiba-tiba muncul di Departemen Pengetahuan atas rekomendasi kepala sekolah. Itu David, yang tubuh fisiknya berusia 10 tahun. Jadi anak laki-laki yang kehilangan ayahnya karena artefak malaikat adalah David. Ada teori yang bilang artefak malaikat bikin otak menguap dan penerimanya akan bisa merasakan sinyal dari makhluk di luar bumi. Jadi mungkin saja David adalah bidak alien god. Tapi rapat berakhir karena mereka tiba di medan perang dan akan ubah area 500 meter menjadi ladang ranjau. Adegan beralih. David bertanya, apakah Tiska yang bikin badai pasir? Dia bilang tidak, ini ulah Kamazot yang menggunakan command spell pada Servan tanpa mikir dua kali. Dan bicara soal Kamazot, di Panhuman dia lemah. Tapi di Lost Belt ini, Tiska akui bahwa Kamazot memang kuat. Dan mereka berharap tak bertemu Kukulkan. Tapi jika bertemu, maka Tiska yang akan melawannya. Sementara Iskali mabuk darat, tapi Talok hilang. Tiska berkata, dia mungkin kalah. Dan rupanya, Talok dipanggil untuk bangun Mexico City. Tapi Mexico hanya sebutan modern. Namanya Mezliapan, kota apung, ibu kota kerajaan Aztec yang menyembah dua dewa. Tapi kemudian, ada serangan musuh. Sekarang Tiska merasa, ini seperti adegan film Hollywood. David juga suka film, meskipun sudah tak menonton selama bertahun-tahun. Mereka harus menghindari ledakan, tapi di depan mereka ada Divine Spirit Servant. Rupanya itu bentuk baru dari Queen Sky Hikari, berkat gabungan dari energi Kadok dan Gordov. Sekarang dia berubah menjadi Dewi Senjata. Tiska hampir tak kenal Koyan dan tak bisa melihat peluang menang. Jadi David yang akan melawan Koyan. Sementara Tiska dan Iskali keluar dari mobil. Sepertinya David ingin menabrak Koyan. Tapi mobilnya dengan cepat diledakkan oleh Koyan. Padahal kalau orang normal,
pasti menyuruh servanya bertarung, sementara dia kabur. Kemudian flashback, di Shadow Border. Kadok berkata, mereka harus serahkan semuanya pada Koyan. Setelah menggunakan energi magis dari Kadok, Gordolf, dan seluruh peralatan dari Shadow Border, dia berubah menjadi Defense Spirit tingkat tertinggi. Kalau mereka ikut menyerang, maka cuma akan jadi beban. Kemudian mereka melihat Teska dan Iskali keluar dari mobil. Sementara Dibit, yang masih di mobil, akan menabrak Koyan. Tapi mobilnya diledakan, dan Dibit terpaksa keluar. Sekarang mereka tinggal menunggu Dibit kalah. Tapi ada semacam keanehan, dan Gordolf menyuruh Kadok pasang pengaman. Adegan beralih. Partai Fujimaru telah sampai di dunia bawah keempat yang menyerupai gunung batu. Akan bahaya jika berlari, jadi mereka jalan kaki. Wakchan ingin mendaki bagian luar gunung, tapi ada banyak hantu. Kalau mereka jatuh, para hantu akan menempel. Da Vinci menyarankan agar mereka bikin barisan supaya tak jatuh. Mereka setuju. Tepe bertanya, apa kesamaan dunia bawah keempat antara Midland dan Panhuman? Da Vinci pikir, ini mirip dengan level ketujuh, Teyolo Kualoyan. Dikatakan, jaguar yang muncul di sini adalah milik Tezcatlipoca, jantung gunung, Tepeyolotl. Dan karena dunia bawah keempat adalah sarang Kamazot, maka mungkin mereka akan bertarung melawan monster sebagai syarat untuk keluar dari sini. Masa menyuruh Fujimaru pastikan apakah dia bisa panggil Servan. Fujimaru bilang bisa. Adapun perlengkapan, Fujimaru masih punya anti kelelawar peppermint dan jas hujan transparan. Da Vinci menyuruh Fujimaru segera pakai jas itu karena di sini ada radiasi yang berbahaya bagi manusia. Dan Masu mengganti pakaian Fujimaru dengan sangat cepat. Meskipun akhirnya malu, tapi itu tindakan tepat. Dan anti kelelawar peppermint juga berguna karena sekarang kelelawar tak berani mendekat. Meski begitu, peppermint akan bekerja pada Kamazot. Karena mereka menuju puncak, Kamazot pasti akan menyerang. Tapi untuk sampai lebih cepat dari Dibit, mereka harus melewati ini. Mendengar itu, Kamazot muncul. Kalau tujuan mereka adalah Or, dia tak akan ikut campur. Mereka terkejut. Tapi kalau dipikir, daripada mereka mati oleh Ord, lebih baik jika mereka mati olehnya. Jadi dia tak biarkan mereka pergi. Habetrot berkata, mereka akan ubah formasi untuk melawan pasukan Kaan. Higeki, kono ue naku higeki. Idomu teki no kyoudai sa o shiranu rakkan, sunawachi inouchi ni. 見届けよ。感染しよう。末後のミクトランに高き生贄の血が宿る。 Dan mereka berhasil menang. Tapi semakin lama bertarung, peluang mereka menang semakin kecil. Karena itu, dia akan biarkan mereka lewat dengan syarat serahkan Itokris. Fujimaru menolak. Maka dia akan ambil secara paksa. Tapi sebelum itu, Fujimaru bertanya, benarkah kamu mengalahkan Or? Dia bertanya, Fujimaru dengar dari siapa? Kukulkan, atau mungkin Isquik? Tapi dia memang pernah mengalahkan Or, yang saat itu memakan Fantasi Trichiba. Kamazot melemparnya ke dalam lava, membuka dadanya, dan mengeluarkan isi perutnya, sampai Or hampir mati. Jika tak percaya, akan dia tunjukkan. Da Vinci sadar, ada lebih dari 100 juta Sengrep dalam diri Kamazot. Dia merasa Fujimaru dan dia mirip.
master terakhir, dan pejuang terakhir. Dialah raja yang mengorbankan seluruh rakyat demi mengalahkan aba-aba dan selamatkan dunia. Sekarang mereka tahu bahwa Kamazot adalah seorang bis, dan mereka diserang oleh banyak kalelawar. Habetor menembakkan black barrel dengan output minimal. Para kalelawar itu hilang, dan Kamazot kabur. Tapi Nitocris juga tak ada. Di tempat lain, Nitocris bermimpi, sedang berkata pada para pendeta bahwa dia tak akan maafkan mereka yang telah menipu, bahkan membunuh keluarganya. Dan sekarang, waktunya bagi mereka untuk mati. Meskipun memohon belas kasihan, dia tak akan berikan. Meskipun berarti dia juga seorang pembunuh dan tak pantas masuk surga. Setelah balas dendam dan pulihkan nama baik Fir'aun, dia bunuh diri. Meskipun para Fir'aun punya hak menuju surga tanpa derita, tapi dia merasa tak punya hak itu karena tak bisa melupakan dosa-dosanya. Kemudian dia bangun di samping Kamazot yang habis menghisap darahnya. Kamazot ingin mengubah Nito menjadi altar keempat, tapi command spellnya sudah habis, jadi tak ada gunanya menculik Nito. Tapi kenapa saat mereka diserang Talok, Kamazot bantu mereka? Dia berkata bahwa dia merasakan sesuatu yang tak enak dari Nito, sama seperti sekarang. Kenapa kamu tak bisa melupakannya? Dan kenapa bunuh diri? Nito berkata, dari mana kamu tahu? Dia berkata bahwa dia punya telinga yang bagus dan bisa dengar suara antara Kaan dan Chichen Itza. Sejak dia mendengar perkataan Nito, seperti gak otaknya bertingkah aneh. Kenapa Nito yang telah berhasil balas dendam tapi malah bunuh diri dan menolak pergi ke surga meskipun punya kesempatan itu? Nito berkata, dia menghabiskan waktu untuk balas dendam pada para pendeta, jadi tak bisa menyiapkan perjalanan ke surga. Kamazot bilang, itu bohong, Nito pasti punya banyak waktu luang setelah menghukum para pendeta. Katakan alasan sebenarnya. Tapi Nito merasa tak adil jika hanya masa lalunya yang dibongkar. Sekarang gantian, dia akan bertanya, sebagai Raja Midland, bagaimana perasaan Kamazot ketika tahu bahwa Midland akan hancur? Dia berkata, meski matahari tak ada, Midland hancur, Deino puna, tapi Kamazot akan terus hidup. Masyarakat Kaan bisa hidup dengan panas bumi selama 100.000 tahun. Itulah waktu yang diperlukan sampai mereka berubah menjadi manusia. Setelah rakyat Kaan berkorban, Kamazot sudah hidup lebih dari 6 juta tahun. Karena dia punya skill keabadian, selama dia melupakan masa lalu, dia akan terus hidup. Nito mulai mengerti kelemahan Kamazot. Dia berkata, jika Nito kabur, maka dia akan mati. Tapi jika tetap di sini, Kamazot akan biarkan dia hidup. Nito berkata, Kamazot naif, karena partai Fujimaru akan segera tiba. Dia tak percaya, jadi Nito mengajak taruhan. Jika partai Fujimaru tak datang, maka Nito akan melayaninya. Tapi jika partai Fujimaru datang, maka dia akan berikan dunia bohong ini kepada Nito. Tak lama kemudian, partai Fujimaru tiba, dan Kamazot menyambut mereka. Sebagai rasa terima kasih, karena kepala Fujimaru akan dia penggal, dia berkata bahwa Debit adalah gambar cermin. Semakin kuat musuhnya, semakin banyak bayangan yang bisa dia keluarkan. Dan dia berubah ke bentuk bis untuk melawan partai Fujimaru. いざ試せ。カマソスの鮮血を。カーンの民が身を投げた縛れば、その恐怖の神髄よな。
Nito sadar, mereka tak bisa menang melawan Kamazot yang merupakan perwakilan dari sejarah manusia Midland. Selama dia abadi, dia tak akan pernah bisa kalah. Dan Kamazot benar, Nitocris tak bisa melupakan dosa karena telah membunuh pendeta jahat dan tak mampu menyelamatkan keluarganya. Baginya, dosa harus dihukum. Karena itu, dia bunuh diri. Kemudian dia ingat perkataan Isquik. Para Alter adalah mereka yang meninggalkan Indi Sandgrave. Orang suci harus meninggalkan kesuciannya. Orang yang tak mau menjadi raja harus menjadi raja. Heroic Spirit harus berkhianat pada keyakinannya. King Protea meninggalkan cinta pada manusia dan menjadi kejam. Benny Enma meninggalkan sumpah untuk selamanya jadi dongeng anak-anak dan jadi dewasa. Eris Kigal meninggalkan mimpinya menciptakan surga dunia bawah dan menjadi dewa kejam. Sementara Nito, kalau ingin jadi alter, dia harus bayar lebih mahal. Pikirkan sebaik mungkin. Tapi dia tahu apa yang harus dilakukan dan harus berkhianat pada apa. Dia akan merobek jantungnya dan menawarkannya pada Anubis untuk menilai jiwanya. Akhirnya Nito mengerti alasan Kamazot menyelamatkannya karena dia ingin melupakan kenangan pahit sehingga tak pernah berpikir bunuh diri. Sementara Nito akan jadi avatar pembalasan Nitocris Alter. Sekarang dia akan ambil hadiah taruhan. Dunia bawah ini adalah miliknya. Karena itu, dia bikin peraturan baru. Semua yang masuk dunia bawah ini dilarang melupakan apapun. Dan dia menyatakan perang pada Kamazot. を許さぬだと。し、冥府。縛り張る方がだよ。我が手に計り、これよりは冥府。 Kamazot kalah. Sementara Nito yang kehabisan mana jatuh dari atas. Tapi Kamazot menyelamatkannya. Kemudian menghilang. Sambil berkata itu salah dalam satu hal. Dia tak pernah berduka pada semua orang yang mati. 1 juta rakyat mati di hadapannya. Tapi nyawa mereka adalah hidup mereka. Dia tak pernah sedih, tapi dia penasaran bagaimana caranya agar dia bisa menangis seperti manusia. Dan sekarang dia mengerti. Inilah rasanya hidup setelah kematian. Sementara Nito aman tanpa luka. Tapi mereka tak mendengar suara sayap Kamazot. Dan para kelelawar gua juga menghilang. Kemungkinan besar Kamazot mati. Dan mereka bisa mengalahkannya karena bantuan Nito. Tapi bentuk alternya tak bisa bertahan lama. Apalagi jika di luar dunia bawah.
adegan beralih. Fuku berhasil kabur karena para penjaga telah menghilang. Dia berkata bahwa Dino bodoh karena tak mencoba menyerang penjajah seperti Kalea dan Krypter. BTW sekali telah menyiapkan tempat untuknya di Mexico City. Dia akan gunakan kesempatan itu agar bisa bertahan hidup. Sementara Partai Fujimaru telah sampai di lapisan 9. Di sana ada kuil besar dan Fantasy Tree yang dipotong dan layu seperti Inggris. Tapi perbedaannya, Morgan harus mulai dari awal sebagai Losborg. Sementara Midland, menurut Isquik, masih berupa Losbelt sampai sekarang. Mereka akan pergi ke dasar Fantasy Tree. Tapi sebelum itu, mereka menghubungi Stoneboarder dan bertanya, berapa jam lagi sampai bisa mulai operasi? Sion berkata, mereka sudah hidupkan mesin, mengisi baterai cadangan, memperkuat pelindung, dan bikin senjata. 4 jam lagi sampai semuanya beres. Tapi mereka hilang kontak dengan Party Kadok 4 jam lalu. Tapi sinyal Stoneboarder masih berfungsi, jadi mungkin mereka aman. Tapi tes current debit menuju ke arah mereka. Ada dua pilihan, terus maju atau menunggu Kadok. Fujimaru bilang mereka akan maju untuk mencapai Ort sebelum debit, meskipun berarti menghancurkan Midland. Wakchan bilang jangan khawatir, hanya dunia yang bisa bunuh dunia. Mereka bisa hancurkan dunia karena punya dunia di pihak mereka. Tapi pikir itu mengacu pada Counterforce. Setelah beberapa percakapan lagi, Tepe mendengar ada suara di sekitar pohon. Da Vinci tak percaya, tapi kemudian mereka dikepung oleh Fantasy Trisid. Dan singkat cerita, mereka berhasil kabur ke dalam kuil. Dan Fantasy Trisid tak mengejar mereka. Tapi ada hawa panas dari bawah. Ini Kalakmul. Disinilah ibu kota pertama manusia Midland sebelum bermigrasi ke lapisan atas. Dengan kata lain, asal mula Kaan. Dari mural, mereka bisa tahu bahwa Kaan makmur menggunakan panas bumi. Dan jika membaca lebih dalam, ada tulisan Cicunahualoyan dalam bahasa Kaan. Mungkin saja Ort berada di Cicunahualoyan, lapisan terendah dari mitologi Aztec. Mereka minta Tepeu menunjukkan jalan. Pada awalnya, dunia punya pohon yang menghubungkan daratan dan kosmos. Kemudian kosmos memanggil sebuah bintang. Ketika jatuh, bintang itu hancur, dunia terbakar. Dan pengunjung baru dari bintang itu menjadi Maya yang menyembuhkan tanah. Zaman yang damai dimulai dari era naga selama 100 juta tahun. Kemudian bintang kedua jatuh. Itulah bintang akhir. Maya menciptakan dunia bawah tanah serta meniatur matahari. Dengan itu, dimulailah Midland. Jadi meteor pertama jatuh. Maya menciptakan Pangea. Dinosaurus berkembang. Tapi 66 juta tahun lalu, meteor kedua yaitu Ort jatuh. Maya menciptakan Midland untuk melindungi dinosaurus dan menjadi matahari Midland. Kemudian perlahan mengubah dinosaurus menjadi manusia baru. 6 juta tahun lalu, Ort bangkit. Matahari padam, Midland hampir hancur. Semua warga Midland bergabung untuk kalahkan Ort. Tapi Fujimaru pikir ada yang salah. Di mural ini, Ort bangkit setelah matahari padam. Jadi Ixquick salah. Matahari padam karena umurnya sudah tua. Sehebat apapun Maya, tak akan bisa menciptakan matahari abadi. Setelah 60 juta tahun, matahari mati. Dan Dino tak bisa hidup tanpa sinar matahari. Karena itu mereka tidur selama 100 ribu tahun. Selama itu, manusia Midland di kerajaan Kaan berkembang pesat. Karena matahari tak ada, mereka bertahan menggunakan panas bumi. Dan Kamazot sejak awal adalah raja kegelapan. Berarti para Dino dan Maya tak berperan dalam mengalahkan Or. Saat matahari padam, prajurit Kaan berkorban agar Kamazot menjadi abadi. Kemudian dia mengalahkan Or sendirian.
Ketika matahari kembali, Dino bangun, dan kerajaan Kaan musnah. Adapun mural terakhir berkata, raja mengungkap bintang akhir, dan bintang itu menjadi akar pohon kosmik. Berarti Ort menyatu dengan Fantasy Tree. Jadi tujuan mereka jelas, musnahkan Ort. Ketika maju lebih jauh, mereka melihat kuil di tengah lahar. Jika jangkauan Maya adalah 9 lapis, dan yang paling dalam adalah lava, maka ini adalah lapisan mantel bumi. Mereka akan menuju kuil, kemudian ke bawah. Wakchan akan tinggal untuk menjaga barang-barang. Nito merasa ada suara air. Kemudian mereka maju, tapi mereka tiba bersamaan dengan Reska. Dia mengira Kamazot kalah karena kehabisan mana setelah mengubah 3 servan menjadi alter. Iskali minta izin untuk melawan mereka. Tapi tak lama kemudian, Talok datang dengan tubuh penuh luka. Tapi seharusnya lukanya sembuh di sini. Panhuman menyebut tempat ini Aslan, tanah asal. Dia akan serahkan Kaldea kepada Talok. Sementara dia dan Iskali akan masuk ke dalam. Talok berkata, sejauh ini mereka tak pernah menang melawannya, dan selamat karena hoki. Tempat ini bikin Talok semakin kuat. Dalam hal penyerangan, dia kalah dari Kamazot, tapi dalam pertahanan, dia unggul. Nito minta maaf, perannya akan berakhir di sini, karena dia akan habis-habisan melawan Talok. Dia malas melawan Nito yang lemah, karena itu tak masalah jika Nito kabur. Nito berkata, Talok bukan Divine Spirit, dan dia tahu nama aslinya. Talok bilang, tak mungkin kamu tahu, karena bentuknya saat ini, tak mungkin menang melawan Talok. Nito berubah lagi. Talok terkejut. Nito melanjutkan, nama asli Talok adalah Tenochtitlan, kota Mesoamerika di tepi sungai yang dijaga 2 dewa. Talok berkata, bagaimana mungkin sebuah kota menjadi heroic spirit? Tapi kemudian, dia bertanya, dari mana kamu tahu? Nitocris berkata, itu karena mata emasnya, dan menyuruh Talok menunjukkan wujud asli. Dan mereka bertempur. Bastori no michibiki are. Miage nasai. Meiki tenku naru. Sore naru kami no tsugata. Nori ni kagayaku tsuki toshi. Oide nasai. Ikeru sui nai. Mamoranashi. Titan kalah dan menunggu serangan akhir. Tapi Nito berhenti menyerang, karena Titlan sudah lumpuh, itu cukup. Kemudian dia kembali ke bentuk semula, dan akan menghilang. Dia sudah mati, karena merobek jantung untuk menjadi alter saat melawan Kamazot. Dan jika dia menggunakan alter di luar dunia bawah, maka dia akan hilang, dan tak akan bisa dipanggil Kaldea lagi. Titlan bertanya, kenapa dia tak dibunuh? Nito berkata bahwa Tenochtitlan dan dia mirip. Mereka menutupi keinginannya. Seharusnya dia melindungi keluarganya daripada menghukum para pendeta setelah keluarganya mati. Dia berharap bahwa Titlan akan tahu kapan dia harus bertarung dan siapa yang harus dia lawan. Bukankah kamu berjanji akan bertarung demi rakyatmu, wahai kota indah yang menjelma? Maso berkata, Sand Grab Nito hilang.
Tapi sebelum perkataannya selesai, kuil runtuh dan mereka harus segera keluar. Dan bersambung. Like jika suka video ini, jika ada saran, masukan, rek, atau apapun silakan komentar dan subscribe bila perlu. Bye bye.